Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gecot Hardware. Dan di tangan saya sudah ada handphone Vivo Y81 dengan keluhan LCD-nya rusak. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk handphone Vivo Y81 ini. Langkah awal, kita lepaskan dulu untuk SIM tray-nya. Dan setelah itu kita mencari celah untuk membuka tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan kuku saja untuk membuka tutup belakangnya. Oke, dan setelah terbuka untuk penutup belakangnya, kita bongkar bautnya satu persatu ya, dan kita lepaskan untuk pengancing dari soket LCD, soket baterai, dan soket fleksibel penghubung. Kita lepaskan untuk soket baterainya, dan setelah itu kita tarik untuk baterainya karena fleksibel LCD-nya melewati bawah baterai. Oke, dan setelah terlepas untuk baterainya, selanjutnya kita lepaskan untuk soket LCD yang menempel di mesin, dan setelah itu kita bongkar untuk LCD yang sudah rusak ini. Oke, untuk pembongkarannya cukup mudah ya untuk LCD-nya karena sudah coplok, jadi gampang. Oke, dan setelah itu kita bersihkan sisa lem yang masih menempel di tulangan. Dan di proses ini seperti biasa saya percepat saja karena memakan banyak durasi. Oke, di sini sudah saya belikan untuk LCD yang baru. Dan sebelum dipasang atau dilem, sebaiknya kita coba terlebih dahulu. Misal ada reject di LCD-nya, bisa kita returkan ke toko spare part yang kita beli. Tapi asal segel di LCD-nya masih utuh dan LCD-nya tidak ada cacat sama sekali. Oke, kita akan coba hidupkan ya untuk handphone Vivo ini, dan kita akan mencoba LCD yang baru. Oke, kita akan coba hidupkan Vivo Y81 ini ya. Untuk tampilan gambarnya sudah bagus walaupun kualitas LCD gawe. Dan kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya. Oke, handphone sudah nyala dan di sini terdapat pola. Kita akan coba masuk ke panggilan darurat dulu ya. Kita cek untuk tombol-tombolnya sambil nunggu kabar polanya seperti apa. Oke, kita akan mencoba membuka. Oke, sudah terbuka ya untuk polanya, dan kita akan masuk ke pesan. Oke, kita akan masuk ke pesan. Kita cek di bagian QWERTY-nya ya. Oke, dan setelah mantap ya untuk LCD ini, bagus, keseluruhannya sudah bagus. Kita akan matikan lagi untuk handphone Vivo Y81 ini, dan setelah itu kita lepaskan untuk segel yang menempel di LCD, lalu kita lakukan pengeliman dan pastinya siap jadi nota.
Oke, kita berikan lem secara rata di bagian tulangannya ya. Dan setelah itu baru kita pasangkan untuk LCD yang baru ini. Oke, kita pasangkan LCD-nya dan kita rekatkan dengan menggunakan karet. Tunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam agar lemnya benar-benar kering. Oke, dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian LCD Vivo Y81 dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Simak juga tutorial lain dari channel Gecot Hardware. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar jaya, jadi nota, mantap.